Berarti bukan masalah sumber daya manusia aja ya, Dik? Tanya Handi. Bisa iya, bisa juga enggak. Kalau dilihat yang berpotensi, kita lihat aja yang ada di sini semua ikuti aturan yang berlaku, tertib, dan disiplin. Contoh kecil seperti buang sampah, kata Diki. Bener tuh, aku juga nggak bisa milah-milah sampah sesuai dengan jenisnya. Ya mungkin nggak semudah yang kita kira. Setiap orang juga beda-beda untuk merubah kebiasaannya. Ada yang bisa ngikutin aturan, ada yang enggak, kata Handi. Nah, kalau itu salah manusianya. Diajak atau diajari disiplin susah. Merasa masih seperti di kampung, dengan pemikiran kampungnya, dan tidak berkembang. Balas Diki. Apa kalau negara kita bisa disiplin dan birokrasinya tidak ruwet, bakalan bisa semaju seperti negara ini? Tanya Handi. Bisa jadi. Kemungkinan itu ada pasti. Masalahnya adalah untuk merubah itu perlu waktu memang. Kata Diki. Benar kamu, Dik. Pas banget kalau kamu ngambil jurusan ilmu politik. Kata Handi. Menurut informasi tadi sih, dalam ilmu komunikasi juga ada materi itu, dasarnya mungkin. Balas Diki. Keren. Udah cocok itu bang dengan jurusanmu, kata Andi. Tapi sebenarnya aku tidak tertarik dengan dunia politik kan, ucap Diki. Paham sih, penuh intrik dan dramanya, ucap Andi. Nah, itu kalau kamu gimana? Udah mantep dan gak berubah ganti jurusan kan? Sebelum masuk, siapa tahu pengen sekelas denganku, tanya Diki.